bersama rapat pleno evaluasi statistik sektoral penyelenggaraan pembangunan statistik sektoral. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih Pak Kepala BPS Jawa Timur sudah menginisiasi kegiatan ini, dan seperti yang disampaikan beliau bahwa ini adalah kegiatan pertama. Itu menjadi semacam penguatan bagi kami, sering menyebutnya tiga pilar ya Pak. Tiga pilar, BPS, Bapeda, dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Timur. Itu menjadi semacam trigger gitu ya untuk kami yang di tiga pilar ini ke depan lebih baik lagi, khususnya di data sektoral. Karena sebetulnya OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur sudah memproduksi data, cuman datanya kan perlu ditata gitu ya, perlu ditata sehingga secara kriteria BPS, prinsip satu datanya bisa terpenuhi. Nah itulah kenapa perlu penguatan antara Kominfo, BPS, dan Bapeda. Yang kedua, saya juga berterima kasih hari ini teman-teman kabupaten kota diundang, karena tidak, kalau di Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjadi data sektoralnya OPD, tetapi juga data yang dimiliki oleh kabupaten kota menjadi sumber data gitu ya, salah satu sumber data untuk SATA Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya terima kasih Pak Dadang beserta teman-teman semua BPS, dan harapannya tidak hanya hasil dari pleno ini akan dibawa ke nasional, tapi ada dampak lain yang kemudian bisa didapatkan dari rapat pleno hari ini. Salah satunya adalah semakin apa ya, data sektoralnya bisa semakin diperbaiki. Kalau semakin bisa diperbaiki, semakin bisa dipakai untuk kebijakan pimpinan kita, baik di kabupaten, di provinsi, bahkan bisa sampai di nasional. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.